cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aris Aska tentunya ya teman-teman. Kali ini saya dan rekan-rekan Pak TB dari Tegal Brebes menghadiri kontes di Pak PP atau yang disebut komunitas Purbalingga, Purwokerto dan sekitarnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya sedang menghadiri bahkan mengikuti kontesnya itu berbagai macam-macam ayam kate ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa Purbalingga dan Purwokerto itu mengadakannya sangat luar biasa ya teman-teman. Kenapa saya ngomong sangat luar biasa? Karena ini kontesnya besar-besaran, yaitu kontes bupati, menyelenggarakan bupati antar mengenal apa sih ya, ini mengenal wisata di sini, akan mau jadikan wisata ya teman-teman. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman, barangkali kurang jelas ya, mohon maaf gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa yang juara satu itu piala tiga itu kategorinya ayam kate unik dan ayam kate jantan dewasa, bahkan jantan betina dewasa. Itu teman-teman, ini yang besar-besar ya teman-teman, dan yang lain-lain itu ya pokoknya di bawah ini. Itu teman-teman, asik kan bukan? Nah, jadi di kontes ini yaitu menyelenggarakannya kategorinya seperti apa ya teman-teman? Yang saya tahu itu kategorinya itu jantan dewasa untuk ayam kate yang dewasa itu. Jadi mau ceper, mau standar itu jadiin satu ya teman-teman. Kalau udah ngomong jantan standar, jantan dewasa ya berarti pokoknya jantan dewasa di umur antara 6 bulan ke atas itu udah dewasa ya teman-teman. Bahkan yang lainnya yaitu betina dewasa. Betina dewasa juga ya, di umur 5 bulan sampai seterusnya ya teman-teman. Pokoknya maksimal umur 5 bulan. Dan yang ketiga yaitu ayam kate unik. Nah teman-teman kan pasti penasaran ayam kate unik itu seperti apa sih? Ayam kate unik itu seperti ayam kate walik, bahkan ayam kate gundul bisa, bahkan ayam kate jembrong bisa, itu udah di kategori ayam kate unik ya teman-teman. Bahkan apa sih, pokoknya yang beda dari kelasnya dari ayam kate seperti biasanya ya teman-teman, yang udah di cross yang lain-lain gitu, bahkan yang penting udah jadi kate tapi bentuknya kok unik-unik gitu. Jadi itu udah dikategorikan ayam kate unik. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini betinanya yaitu kan kategori dewasa. Betinanya ini bisa dikatakan ini warna jalak widok nanas ya. Dan ini splash ini. Nah, splash ini bagus banget ya teman-teman. Teman bisa lihat sendiri, splash ini bagus. Warna splash. Dan ini warna klasik ya. Ini warna klasik
ke apa sih ya, ini warna klasik lah intinya. Kalau menurut saya itu warna klasik. Gitu ya teman-teman. Dan yang ini betina KT Jali. Betina KT Jali, bahkan ini sama, ini tadi Widonanas. Widonanas, dan ini Gol. Betina Gol. Bahkan ini abu juga. Abu muda rawis putih. Ya sambil mengenal ya teman-teman, biar teman-teman itu tahu warna-warna betina itu seperti apa. Bahkan nggak kalah juga dari warna-warna dari jantannya ya. Kalau jantan ini sendiri itu warnanya kelawu ke perak ya, kelawu rawis perak. Dan ini warna ini nih, kalau teman-teman bisa lihat sendiri itu rawis kelawu perak. Dan ini yang satu ini yang putih black tail. Ya teman-teman tahu, pasti tahu lah. Ini semi jali. Bahkan kalau yang ini apa sih ya, Wido semu splash ya, Wido abu, bahkan ya ikutnya ke splash. Cuman ini lebih apa sih ya, cenderung ke Wido nanas, ke Wido emas, kemasan muda gitu ya. Jadi ya tetap sama sih Wido, cuman ini bervariasi dengan ekornya splash ya, abu muda gitu ya teman-teman. Nah, apa sih yang keuntungannya di sini mengikuti kontes seperti yang di Pak PP ini? Keuntungannya gimana? Dapat mengenal satu sama yang lain dan bisa belajar tentang ayam pantai kontes itu seperti apa. Bahkan di apa sih, ketika sudah di akhir kontes itu biasanya si juri itu mengenali mana sih yang terbaik untuk ayam KT kontes itu seperti apa. Itu akan dijelaskan sama juri-juri ya. Ini di sini juri-jurinya sangat luar biasa ya teman-teman. Bahkan jurinya itu diambil dari yang jauh-jauh, bahkan ya terutama dari Jakarta, itu Rangga Desain ya, tentunya udah familiar di kalangan kontes ayam KT. Bahkan ini ada dari Magelang, yaitu Hermus Budi, itu juga sangat luar biasa ya teman-teman. Kalau Hermus Budi, jadi dia udah apa ya, ternak ayam KT udah lama banget, di tahun berapa itu katanya ya, sekitar tahun, mungkin saya belum lahir, bisa jadi ya. Maksudnya kalau dia menernaknya udah lama banget. Masalah yang datang banyak atau tidaknya itu jelas banyak ya teman-teman. Di sini banyak banget yang datang dari kalangan Jakarta, bahkan Magelang, Jogja pun ada, bahkan Tegal Brebes itu tentunya. Bisa kalian kenal juga, di sini ada Rangga Desain dan Sigit dari Purbalingga ataupun Purwokerto, bahkan itu Hermus Budi yang warna biru itu dari Magelang ya teman-teman. Pokoknya seru banget ya teman-teman kalau masalah kontes. Jadi untuk teman-teman sendiri jangan khawatir kategori untuk ayam kontes itu seperti apa sih. Yang terpenting kita datangin dulu ke tempatnya ya, tapi tentunya kita harus memahami spek-spek kualitas tentang ayam AT kontes itu seperti apa. Bahkan saya sebelumnya sudah apa sih kriteria-kriteria ayam kontes itu seperti apa, di video yang dulu-dulunya sudah saya jelaskan ya tentang ayam KT kontes itu seperti apa. Bahkan treatment-treatment untuk ayam KT kontes itu seperti apa. Teman-teman bisa ntar cek sendiri di apa sih, di link deskripsi ataupun di well akhir video kali ini bisa tutul videonya. Oh ya teman-teman, untuk dukung channel ini agar teman-teman yang baru datang ataupun yang baru lihat video ini semoga menginspirasi atau menghibur ya tentunya teman-teman. Untuk like, subscribe,
komen yang sebaik mungkin. Dan kami mohon ya teman-teman, untuk dukungannya, subscribe, tutul, tombol merah, gratis kok. Oke ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, jadi kontes Bupati Pak PP Banyumas di tempatnya yaitu Purbalingga, Purwokerto. Oke ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kate, salam satu bendera untuk semuanya. Tetap kuyup-kuyup, kuyup rukun untuk semua kalangan komunitas ya teman-teman. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Bye-bye.